semua ya, kembali lagi di channel Metrobox South Indonesia. Gua artis tapi semuanya diangat. Nah, kita kali ini lagi ngecek Bloxy Award. Dan di sini gua ditemanin sama teman gua, Kertas Virtual. Halo Kertas Virtual. Halo. Nah, jadi tuh dia punya channel juga YouTube, ntar di link di deskripsi, jangan lupa untuk di-subscribe ya guys. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol bell yang disebut tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram URI, yaitu URI Rebelx. Langsung aja ke videonya, dan gua harus cepet-cepet karena kita dikit lagi udah mulai. Oke. Animasi keren banget sih. Nah, ini gimana? Lu di mana? Bang. Itu tinggal nih. Ini dekat nih. Mana? Mana sih? Ini samping sama. Eh, BTW lu di gua panggil siapa nih? Enak nih. Kan biasanya kalau gua manggil lu kan si itu kan. Gua enggak tahu enak kan. Yan aja, Yan. Oh, iya, kalau bentar gua ini gua juga bentar lagi buat video soal reveal nama gua juga. Oh, oke, Yan. Oke, siap, Yan. Nah, jadinya BTW ini kita 1 menit lagi nih ya, dan di gua tuh kerasa 1 menit, tapi di kalian sama sekali enggak kerasa nih. Lihat ya. 3 2 1 cetak. Tuh kan guys, ya kan gua bilang apa, kalian enggak kerasa dan gua udah tinggal 4 detik lagi. 3 2 1 let's go. Nggak jadi, ini lama banget. Ya ampun, suaranya doang sama ini nggak gerak-gerak. 0 0 0. Hey hey. Wuh. Oh, keren. Wuh. Is Bloxworth and I'll be your guide during our interstellar voyage across the Roblox universe. Aduh, suaranya cuy, keren banget suaranya. Destination soon, so please enjoy the show. Iya bener. Wow. Wuh, ini kita kayak di amusement park. Ke kiri kita. Wih. And now, please give it up for your host, the one and only Jay Hardy. Buduh. Yes, hello, hello and welcome. Keren banget. Keren banget, anjir. Keren banget. Wow. Thank you. Thank you. It's an honor to be here. Keren banget. Eh, sumpah keren banget. Keren banget, keren banget. Sorry tadi gua salah pakai mic di ilunya. Now, I know that for many of us, we can't be sitting together with our friends and family right now, which is why the Bloxies is such an important event. It's a special time for all. Oh, gila, 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 keren banget. This amazing community of ours. Oh my. And of course, recognize the talented creators who are spreading joy all over the world, from the Americas to Europe to China and beyond. Well said. We've got some exciting stuff planned for you today. Wah, parah sih, parah sih, parah sih, keren banget sih. Parah, asli, keren banget. Sinematiknya. Itu Carrie lagi lepas udah. Sumpah. Through the metaverse with hundreds of thousands, if not millions of Robloxers, was once impossible. But now, with the power of the imagination core, we can teleport everyone. Ini keren. World instantly. Ini kayak di Universal Studio. The imagination core's power is depleted and fast. If we don't find some teleport in the shard soon, our network for metaphysical travel ceases to exist. That's why we need the block. Ini buat berapa lama ya? Nggak tahu. Realistik banget deh, mukanya, mulutnya gerak cuy. Realistik banget. Animasi juga smooth banget. You put him in the thing and then something awesome happens. It's fine, they'll figure it out. The imagination core's capabilities in this state are. Oh my god. Keren banget, guys. Wah, nggak nyesel sih. Moga-moga nggak copyright ya, tapi kalau copyright nggak apa-apa lah, gue upload ya, bodo amat. Wah. What about that one time when? All right, let's go. These folks have no time for cutscenes. Activate the ignition sequence. Did you even test the augmented propulsion transfiguration engine? I'm sorry. Did you all hear something? Or was that just the wind? Iya, keren banget. All passengers. Ya, makan deh, makan deh, ini keren banget nih. Tadi lu ngomong seberapa jeleknya atau ngeleknya game Roblox ya? Ini lu balik ke kata-kata lu enggak? Ini baru kali ini ya Roblox eventnya bagus selama ini nih, yang Lil Nas aja itu lu tahu kan? Yang mana? Yang Lil Nas tahu gua. Kebanyakan suara gua kecil dikit. Yang robotnya robot yang karakter yang sampai melayang di udara. Iya, gua enggak tahu itu dia nge-lag banget. Tapi itu ini parah cuy. Tapi ini benar-benar stabil sekarang ya. Eventnya benar-benar stabil, keren. Ini teleport nih. Ini kayak teleport nih kayak. Temen gue juga main dong, ada Vincent Andrew. Wih.
Gigi buat gue. Gigi. Gigi. Tes. Lu klik deh yang kata di bawah itu yang bawa kamera, yang gambar kamera. Wah. Lebih kecil lagi kalau gitu. Ah, lebih kecil lagi. Wah. Buset. Wah. Keren banget. Wah, nggak ngotak sih. Tanki R. Ayam sana. Oh. Musical Guest. Royal Blood. Royal Blood. Animator The Boy. Wah, tapi ini keren banget sih. 4D pantasan. Di 4D emang bagus sih darah animasinya. Wah. Party Parties. Wah, ada si Party Tech pantasan. Detailnya bagus banget. Keren banget, kece. Original musik. Original itu berarti enggak ada copyright kayaknya ya. Belum tentu. Wah, belum tentu juga sih ya. Gua aja agak ada lah. Gila, ini developer gigi semua cuy. Makanya kasih tahu lu, kasih gua satu nama developer yang lu enggak tahu di sini. Gua tahu semua. Traike gua tahu. Algila sih kayak tahu juga yang kata developer yang rambut oranye itu. Dedam Gus tuh. Wih. Gua tahu semua itu tadi. Nah, dia udah terkenal semua. Bagi kalian yang enggak tahu, kalian searching aja ya. Dan sumpah ya. The Volume of Attention berfilm on Roblox with access to internet. Katanya ini semua dibuat di dalam Roblox. Iya, enggak ada yang ini, enggak ada yang pakai. Berarti enggak pakai OBS dong? Ngerekamnya. Enggak pakai. Itu yang tadi itu benar-benar diedit pakai face itu satu persatu itu pakai script semuanya. Benar-benar kece ini niat. Paling niat level paling Roblox yang paling niat sama ini gue ini. Parah. Enggak sih menurut gue RB Battle masih lebih GG sih. Maksudnya enggak tempatnya bagusan ini. Tapi kalau niatan gue bilang niat RB Battle soalnya benar-benar sampai hidden semua banyak easter egg-nya. Kalau RB Battle kayak gue belum tahu ya, gue enggak pernah ngeliat. Ada Vincent. Vincent Andrew temen gue. Ini kok tiba-tiba ada 3 karakter depan gue ya? Oh. Ya tapi yang ini mah ya. Mantap. Ini mau zero. Wah, gigi banget. Gigi banget. Keren banget asli. Wah, keren banget. Dan kalau bisa lu jangan toksik ya. Sumpah. Demi. Ini keren banget asli. Nah, ini. Welcome to the wilds of World Zero. Asli ada masih gitu. Nah, ini masih maaf ini enggak 60 FPS ini masih agak lebih sedikit tapi masih keren banget. If you're not a seasoned warrior like me. Lihat mulutnya dah. Iya, gua lihat. You guys just enjoy the sights. I'll get that meta shard in no time. Where did all that gear come from? Wah, parah sih. Hey, espera. What battle? Ini siapa ya itu dia? Gua lupa. Gua enggak tahu namanya, tapi gua tahu. By which I mean he gave all of it to me. Hola a todos. Hola Roblox. Suara gua kayak dengar. Is that Rovi23? Spanyol ini. Sure is. He's helping me clear out this level at least a little bit faster. Fortunately, I speak excellent Spanish. ¿En serio? Bueno, lo que sea que funcione, mientras nos mantengamos unidos y no nos problemas, estaremos bien. Smooth bullet. While we're getting the lay of the land, how about we discover this year's nominees for best show? Makanya, gue bilang nih, Evan paling niat, lihat deh. Best showcase. Gila. Tapi ini masih di Roblox enggak kan juga? Ngeditnya enggak mungkin di Roblox ngeditnya. Kalau editnya enggak pasti. Tapi ini di Roblox ini. Wah ini showcase, gue udah pernah ngeliat ini. Bagus banget asli digital. Wah sumpah. Sumpah. Yang ini gue waktu itu sih itu pernah. Ini gue juga udah pernah ngeliat. Kapan game Indonesia bisa segini? Totoro. Ini gue belum pernah. Cuman ini bagus nih asli. Sumpah. Gue gak nyangka bisa sebagus ini. Afterlife. Yeah. Oh ini yang kata ini juga bagus. Cuman ini, sayang. Ini Afterlife itu yang ini bukan sih? Yang ada kasus itu. Iya. Yeah. Ya itulah. And the block he goes to. Om siapa kayak kira menangnya? Kalau gua kata gua si Ben Fan. Wih, gol asli gua megangnya tadi. Soalnya itu detailnya bagus ya soalnya. Keretanya bener-bener ini. Sabar, ini gua kecilin dulu suara dikit. Keren banget. Keren parah. Ini tuh tes detail keretanya tuh bener-bener parah. Sampai semuanya di detail semuanya ada. Udah ngeliat soalnya waktu itu. Gila sih. Dan ini bener-bener kece. World Zero lah ini. Ya iyalah. Wah, World Zero itu udah gila. Itu buildnya parah cuy. Gede banget, niat banget, bagus banget. Dan yang satu tuh apa, Mar? Nggak nge-lag. Nah itu yang gue suka sama gamenya.
Dan Aurora. Dan Aurora agak nge-lag enggak sih? Agak nge-lag kalau kata gue. Dragon nah, Universe. Ini bagus banget gue main tapi agak nge-lag. Agak susah di ini nak kendaliin yeah. Kalau gue. Bad Business. Nge-lag banget. Aku juga nge-lag. Gue megang antara Dawn of Aurora atau World Zero. World Zero. Tapi gue beda tau gak, gue suka ya Bloxy Worlds, Roblox sama yang di dunia asli tau gak, Pan? Apaan? Kalau Roblox tuh yang menang tuh expected, jadi kayak emang yang bagus kalau dunia asli settingan. Terima kasih ya. Wah, tapi ini bagus banget. Wah, gila. Ini developernya nih, BTW. Iya, tau gue. We have some awesome new ideas we're gonna try out this year, so stay tuned for those and much more. Katanya sih bentar lagi ada lantai baru ya di World Zero. Nanti gue bakal, guys, gimana guys? Gue buat konten World Zero nggak? Terus sih kayaknya sih. Ya, dan jelas jangan lupa juga untuk subscribe channel teman gue si Kertas Virtual yang nanti semua linknya ada di deskripsi guys. Karena dia dikit lagi menyentuh berapa? 1000 follow, 1000 subscriber dikit lagi ya? Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi. Lagi kalau nggak salah. Yo, dikit lagi lah. Sehari bisa lah. Moga-moga aja. Dan ini kita lagi jalan-jalan ya. Sambil lihat situasinya. Oh mungkin udah ketahuan kali World Zero menang karena kan kita lagi di World Zero, Bambang. Wah kayaknya sih iya sih. Ini udah ketahuan. Oh nih lanjutannya nih. Animasinya lihat. Itu benar-benar detailnya parah banget, tes asli tes lihat. Ini detailnya gila sih. Have you guys tried looking in the giant treasure hoard inside Prison Tower? Look, I've been keeping my eyes peeled, and if there was a meta shard here, I'm sure I would have wait! I think I see it! Look, that's totally shard-like-ish. It looks literally nothing like the monster, Pak! Pak, kabur, Pak! Wah, cari itu, Pak! Udah, jangan datang-datang! Itu monster! Dikira kristal, itu dikira kristal. Tapi emang kayak kristal sih bagi yang newbie. Emang. Karena dia make that, lihat nih. Nah itu deh. Iya lo. Eh di belakang ada veteran. Oh enggak, jatuh. Dia kabur juga. In the meantime, sekarang kita dapat the award for best use attack. The nominees are Mermaid Life itu harus join grup dulu baru bisa main game ya. Gua enggak tahu, gua enggak pernah main, cuman gua tahu namanya doang. Tank Warfare. Wih, kesukaannya Asgaf. Ini gue pernah mainin cuman nge-lag asli kalau gue ya, nggak tahu yang lain. Tapi ini teknologi yang paling gigi. Dragon Adventures. Kalau kata gue ini yang bagus nih, yang paling teknologi. Tapi Dragon Adventures dua kali nominis ya. Super Golf. Iya, soalnya bagus tes. Super Golf itu benar-benar parah. Teknologinya kurang sih kayaknya. Super Golf itu bagus cuman orang-orangnya. Dia ngambil dari gue ini kan Golf with Your Friends kan. Ada dari game HP. Nggak dari Golf with Your Friends, misi. Dari game PC. Persis banget soalnya. Wah, ini kita bagus. Kurang main ini jadinya enggak tahu gue ya. Ini developer ini. Developer tapi mikirnya bagusan gue dibanding developer ya. Winning this award. Bukan datar banget gak sih tapi? Nah, kayak enggak ada senang-senangnya. Ini serius deh, lagi serius deh. Enggak ada senang-senangnya. Sekarang lanjutan ya. Dipaksa. Oh, ini jalan lagi tuh star ada nominasi lagi kali. Wow. Ini tower ini. Oh, depannya cuy, keren banget. Lava. How do things go with your new craps? Halo. It went great. Yeah, it's great. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Well, I hope you've learned. Burger 1, kentang 1 sama soda gitu. Kokola 1 ya, es sedikit aja. Milo aja deh. You mean ini ada Vincent aja. Iya, emang ada. Bambang Vincent. What? Oh dear. Anda ngapain? Oke, sekarang kita ke nominasi selanjutnya. I found it. Ah, ini yang raja. Yep. Got it right here. Cuidado. No se está alcanzando. Corre! Buset. Tapi ini keren loh, Ben. Gila, animasi lu di belakang sampai ada orang-orang kayak gitu, niat banget. Iya kan, ya, niat banget. Kebakarnya ya. masih biasa. I'm sure they're fine. Ya. While we wake up our hyper thrusters, let's take a look at this year's nominees. Ini Roblox. Kayak enggak expect juga.
keren. Parah. Outlaster kalau kata gue ya menang. Wah, Outlaster. Gue sering main, gue menang tuh kemarin. Berapa kali tuh? Mega Man. Ini tentang apa nominasi apaan? Sleeper Hit yang paling bagus ini aneh. Apanya? Kalau apa namanya? The Wild West. Gameplaynya kali gue enggak tahu. Wild West bagus sih gameplaynya, gue akuin. Wild West gue enggak terlalu suka sih menurut gue. Nah, ini kayak enggak Doomspire enggak Doomspire enggak. Menurut gue antara Outlaster atau enggak Wild West. Outlaster atau Wild West? Hah? Super Doomspire. What? Hah? Ini game lama. Hi everyone. I'm 2008 tes kita game 2008 ini. Cuman di remake dong ini. I just want to say thank you so much for voting Super Doomspire this year. Sleeper Hit apaan sih? The best Sleeper Hit apaan? Itu sort of evolved a lot thanks to you. Itu kayak gameplay atau gimana? Gua enggak tahu ya. I'm really excited to see where it goes from here. Coba gua cari di ini. Gua coba. What is Sleeper Hit? Doesn't know what a Loxy is. Sama gua juga gini hari. Sekarang kita ke katanya yang paling sukses dalam waktu lama, maksudnya kayak nggak naik terus turun langsung mati, jadi kayak stabil gitu. Wajar salah. Kalau Outlaster kan baru-baru ya lama. Iya, Wild West juga naiknya di awal kan, di akhir-akhir udah agak turun tapi naik lagi sekarang karena rame yang ini main. Iya. Nah, sekarang kita lihat ini, moga-moga ya backgroundnya nggak copyright ya. Iya. Really easy. Wah, toxic. Really easy. Apa? Ngomong really easy katanya sangat mudah. Toxic banget, toxic. Itu enggak ada toxic-toxicnya. Ya, kalau tadi di game biasanya kalau ngomong gitu toxic biasanya. Enggak sih, enggak sih. Misalnya lebih menang nih terus katanya musuh easy. Nah, itu biasa tuh. Easy. Banyak banget yang toxic. Udah, berarti kalau setiap kali gue lawan lu, gue lawan easy mulu ya. Gitu. Ya, kalau bisa menang. Gracias. Ayo, main apa, Robits? Jay Party. Enggak, gua main gitan. You didn't understand him at all. Itu juga main gitan. Au revoir. I'd facepalm if I had hands. Ini asli kece banget. Hasta luego. Sumpah animasinya, boy. Ini bahasanya beda-beda loh. Ya, satu Spanyol, satu Inggris. Iya, tahu gue. Bodoh amat, gue juga bisa dengar, Bambang. Makanya itu keren banget ya, asli. Tapi mulut yang pakai Spanyol tuh gak gerak ya? Gerak cuman jarang. Kayak agak susah gitu buat animasi ini ya, face-nya. Soalnya mukanya kan dikit yang kayak gitu kan. Kayak cuman gitu doang susah digerakin ya. Dan ini kita ke portal. Wuh, wuh, wuh. Jangan bilang teleport game. Wah, iya. Nah, kalau teleport game udah fix. Enggak. Kalau teleport game itu udah fix nge-lag. Jadi ini paling cuman teleport. Iya, teleport game. Enggak, enggak teleport game. Enggak teleport game. Maksudnya tadi gua pas ngechat escape nge-lag loh. Nggak, cuma teleport tempat doang, tapi nggak teleport game. Buktinya masih sama ini ya pemainnya. Ya emang bukti, mainnya sama, cuma kan ada fitur baru, Tes. Tapi kan kalau teleport game loading, Bambang. Ini nggak loading. Enggak, ini fitur terbaru. Jadi benar-benar live. Wih, Krikcraft. One of the greatest things about Roblox. Tapi kan internet yang lambat pasti nge-lag. Iya, itu pasti nge-lag. There's nothing quite like the feeling when you and everybody all. Ini orang kok ada auranya. Same moment together. That's why it's so present. Ini category. Oh, enggak nih, bukan aura ini. Nyata tengah-tengahnya emang ada muter-muter ini. Bodoh amat. Gila, keren banget sih. Best live event. RB Battles. Gua megang RB Battles. Adopt me. Fossil Isle Excavation. Update Adopt-nya Fossil Isle enggak. RB Battles. Gua RB Battles. Ya. Itu update. Ini gua jailbreak kalau kata gua. Enggak. RB Battle masih ada di hati gua. Dia salah satu yang naikin channel gua soalnya. Arsenal Halloween event. Oh, gua kalau sadar enggak. Nah, ini bagus sih. Halloween event ini bagus tapi kayaknya enggak ini deh. Antara Adobe atau RB Battles? Enggak, antara RB Battles atau Jailbreak? RB Battles! Bener kan? Gue gak nonton jadi gak tahu ya soalnya. Gue RB Battles ngikutin banget. Yang menang Tanker. There were so many amazing live events on all of Roblox this year. So gila, gigi banget sih. Honored to be even nominated, let alone win a Bloxy. Tahu nggak yang karena ini dari Song Ban? Dia tuh gak pakai animasi, tapi kayak pakai animasi tau gak sih? Niatnya.
Wait, who wrote this? Dia pakai animation yang di Roblox. Maksudnya? Dia pakai animation yang Roblox yang beli. Oh. Jadi tuh dia nggak pakai animasi. Keren kan? Keren banget. Itu yang gue demen, itu yang gue demen. Ini juga sama. Lalu lihat tengah-tengahnya dah. Ini kan dia nggak bentuk Roblox. Ntar dikit lagi kayak kalau udah kelar bentuk Roblox deh kayaknya. Nggak tahu juga sih. Wah, ini nggak tahu. Ini kayak semacam fragmen nih kalau lihat-lihat ya. Iya. Tapi ini keren banget sih. Parah. Teleport lagi. Wih, ini di mana nih? Gue nggak tahu ini. Oh, ini RB Battles, RB Battles. Jangan bilang kita nge-crash di dalam tengah. Kan kalau di final nge-crash. Eh, btw, ini kayaknya kita nggak teleport. Soalnya kalau misalkan teleport kan internet yang nge-lag pasti ya bakal nge-lag banget kan. Teleport. Oh, ya ini gue agak delay nih. Gue agak delay, Pak. Kalau pas nge-zoom gitu. Eh, nge-scroll ini. Ini nggak apa-apa. Ini teleport kayaknya deh. Wuh. Pam, pam, pum, pam, pum. Warning, this video is flashing light. Tuh guys, ada warningnya. Jadi kalau misalkan kalian epilepsi atau yang nggak bisa iniin apa nyalain hidup lampu, jangan nonton atau di skip aja. Dia ini developer apa sih? Gue lupa deh. Ini gue nggak tahu developer siapa. Dia developer. Jay Party, are the rumors true? Is your hair truly made out of bacon? You kidding me? These immaculate curls? Gue lupa. Kalau misalkan editor gue tahu bisa taruh di screen sekarang ya. Tapi ini keren tuh sampai ada mic-micnya dong. Bener-bener ini banget loh. Detailnya bener-bener parah. Lah kok diseret? Kok diseret? Boxworth, a little help please. Boxworth, Boxworth. Oh, I'm sorry. Did you all hear something or was that the wind? Buset. Buset. We're taking off. Wizard dong. Sat keren banget. We'll catch up with him later. It's time. Nah, kalau ini enggak mungkin di Roblox. Ini Roblox enggak sih? Sampai di Roblox GG sih. Tapi kayak enggak ya. Enggak. Itu enggak di Roblox itu. Best new game, best new game terbaik. Brookhaven kalau kata gua. Iya, Brookhaven lu tahu sempet ngalahin apa? Adopt Me berkali-kali ya. Ya dalam ini visitnya. Tinggi. Island kayaknya enggak deh. Island kayaknya enggak deh. Bagus sih, Piggy tapi buka, Piggy bukan udah lama ya? Piggy? Iya sih. Enggak tahu. Antara Outlaster atau Brookhaven. Oh, gue Brookhaven. Tapi gue kayaknya Brookhaven, tapi gue pengen Outlaster. Soalnya yang banyak main tuh Brookhaven. Nah, yeah. Bener kan? Iya, kan gue kan bilang kayaknya Brookhaven, tapi gue pengen Outlaster. Mantep ya. Atli. GG. Ini detailnya benar-benar parah. Apa best, ini trailer terbaik. Trailer terbaik. Kayak Tower Defense deh. Kayak Tower Defense tuh GG banget sih trailernya, parah. Wild West. Kita belum tahu yang akhirnya. Dua quest juga bagus, cuman agak nge-lag ya kalau lebih clean Tower Defense. Tower Defense lu tahu sekali main waktu itu pertama kali berapa? Tapi kalau ada GPO Grand Base Online, kayak Grand Base Online lebih gila. Parenthood kalau kata gue ya. Oh iya, Parenthood. Gue lupa Parenthood. Ini bagus banget asli. Oh iya, Parenthood gue lupa. Ih gila, Parenthood atau Tower Defense. Itu kan Tower Defense buat tuh. Lu harus nonton untuk clean parah. Lu harus nonton. Best game trailer. Ya pasti ini lagi ya. Gitu. Itu sih, itu bukan sih GDI lah. Gak tau gue namanya sumpah, gue lupa. Gue juga lupa inget, cuman inget tuh itu. Wih, what? Oh, dia buat GDI-nya pakai animasi, Pak. Buat GG gak sih tuh? Let's see what Jay Party's up to. Wah. Nah, kenapa ada orang muter-muter deket tuh nih? Mana? Ah, udah kabur dia tadi muter-muter deket gue. Gak tau. Kabar gue nyari orang nyasar. Lu pada ngelag-in sih, Tess. Oh iya, agak ngelag. Orang-orang pada dibawa gitu kan? Iya, pada dibawa. Emang gitu, karena kan kita kayak di live Roblox gitu. Ini kayak pengen jatuh. Orang-orang yang diem di gue pada dibawa gitu. Emang gitu kalau di Roblox. Ini RB Battles, ini RB Battles. Oh, gue gak tau. I gotta get back down to the stadium. Chill, it's okay. I think I got something that can help. Kita lihat.
Ini keren banget sih. Tuh, ini dia sampai orang niat keren banget. Dominos dilempar dong. Hey, wait. How did you get that? This thing? I just kind of saw it laying around. Not really sure how. Nih kita lihat fragmennya, kita lihat fragmennya ya. Oh, fragmennya. Ini setengah, ini setengah ya. Kita lihat bakal ini enggak? Bakal nambah enggak? You versus me. Beat my time and it's yours. What? And if I lose? Well, let's just say I knew I was destined to host the Bloxies one day. Wait. No way. Dia pengen tanker, pengen nge-host Bloxies. Trust me, you lack the conditioning to host the Bloxies. Ini ceritanya di luar angkasa ya? Iya. Iya. Oh. Alasan pakai helm gituan. So then, let's see which of these video content creators made the biggest impact in the Roblox community. The nominees for best video jadi yang nge-host dong. Best dia nge-host dong. Tanker nge-host. Jadi nge-host dia sekarang. Oh, ini best ini ya, video content creator. Oh, dia Gaming with Kev. Bentar, gue lupa siapa ya. Oh, Gaming with Kev. Lina. Lina itu Roblox of Indonesia. Kayak nggak mungkin nama sini sih. Lina siapa ya? Gue nggak tahu. Gue udah nggak pernah lihat. Nah, kalau ini gue tahu. Krikcraft. Gue Krikcraft. Kecuali ada flamingo. Kalau flamingo ada flamingo, gue flamingo. It's funny. Wah, ini kalau kata gue funny. Gue Krikcraft sih. It's funny kalau kata gue. It's funny. Gue Krikcraft sih. Gue kan Krikcraft nggak percaya lo emang gue. Wah, salah lagi. Gue tiap hari, nonton live soalnya. Gue gak pernah nonton kayak gini. Oh, well, hi there. Well, I certainly oh, kenapa gue bilang Krikcraft? Kenapa? Karena tadi dia sempat ngomong kan di sini, di sebelumnya. Masa? Iya, dia sempat ngomong. Coba, backflash kesana. Ini fragmentnya kayaknya gak nambah deh. Atau di akhir-akhir kali nanti? Ya, gak nambah, belum nambah, gak tau deh. Wah, keren banget sih. Keren banget sih tapi sih. Keren ini kita sih. Kayaknya bakal ganti. Iya ganti lagi sekarang. Kind of like, pakai season telepon ya sekarang. Wah. Nggak ngotak sih ini keren banget. Nggak jadi. Masih lambat. Wih. Dan ini kameranya nggak bisa di move ya. Kalau ada lagi ini. Biar nggak ngelag. Jadi tuh dia loading lu dari sekarang. Loading ini kayak udah dari sekarang gitu deh. Biar kameranya tuh biar nanti enggak loading lagi, ngerti enggak? Tapi sini dan ini kalau menurut gua pribadi ya, ini pakai sistem teleport yang Roblox janjiin dulu. Paham enggak? Yang lu tahu enggak yang soal sistem teleport langsung gitu live. Jadi lu enggak perlu loading lagi gitu. Iya, tapi kan enggak gitu kenapa bisa live karena gini. Dia kan gini ya. Itu dia sebenarnya sekarang udah teleport, tapi sekarang di scene kita tuh kamera kita tuh baru yang ini. Ini sebenarnya udah loading, ngerti enggak? Oh, udah loading. Jadi nunggu-nunggu yang lain dulu gitu ya. Enggak, iya biar kayak loadingnya tuh di ini. Kalau menurut gua sih gitu ya, tapi gua enggak tahu juga kan itu menurut gua. Kalau salah ya sorry. Sama gue juga enggak tahu. Kalau tapi kan kalau pakai logika, kalau pakai itu bisa jadi kayak gitu kan. Jadi lu udah loading duluan. Lu lihat namanya tuh agak miring-miring gitu kan? Wuh, udah set. Lomba, ayo. Kita lomba nih. Oh. Lomba ya sama siapa? Bodoh amat. Jangan bilang ini di game parkour. Masa sih? Mirip sih. Oh, enggak tuh. Belum teleport. Belum teleport. Berarti bukan. Nah, ini balik lagi dari awal yang tadi tuh, yang diseret dia. Iya. Ini sampai copyright terus gua enggak bisa upload, ngeselin sih. I can't believe we did it. Thank you and thank you. No, you're breathtaking. Thank you all. Wow, ini kayak gue bakal upload di channel kedua dulu ngetes. But you gotta admit that was pretty impressive. Tadi agak ini ya animasinya. Reckless, but impressive. Let me take you for a ride next time. Here, you earned it. Ah, ini fragmennya coba kita lihat belakang. Ini fragmennya ngilang. Ah, ngilang fragmennya. Despite your best efforts to hold me back, Jay Party comes through in a pinch. While he wah, keren banget sih. Why don't we get to our next award for Roblox Video of the Year? Here are the nominees. El Trollino, Roblox noob to pro prison architect. Oh, video apa gameplay terbaik di tahun ini? Lanky Boss. Wah, ini gua enggak tahu. Siapa? Piggy Song.
Awat Gigi Song. Keren kayak dia sih, kalau niat soalnya buatnya. FGTV, Psycho Pig Music Video. Oh, musik video niat juga sih, tapi kok rata-rata Piggy ya? Gua udah dua ini. Ah, kalau ini gua ini. Gue ini sih. Yang paling niat. Iya. Gue itu sih. Kalau bukan dia sih, wah parah sih. Hah? Hah? FGTV, what? Psycho Pig Music Video. Hah? Hah? Orang yang niat gue, wah. Oh, okay. Gue gak tau harus ngomong apa, cuman ya gitulah ya. Iya, gak apa-apa lah. Ini berdasarkan voting pemain juga ya sebenarnya ya. Gak tau juga, ya, emang iya ya? Iya, oke, okay, berdasarkan voting pemain tingkat gue ya. Iya sih. Tapi itu kayak satu-satunya doang deh Tess, yang masuk video of the year yang pakai animasi selain yang editan-editan gitu. Iya, tapi masa animasi kalah sama gameplay? Ya enggak tahu juga sih. Kan kita udah sama main yang voting kayak kita. Iya sih. Kita enggak bisa masain. Coba misalkan ada PewDiePie, ada fix PewDiePie menang enggak sih? Pasti lo mau semua aja yang ngasih semua ntar. Di vote semua ntar suruh ngepot. Atau enggak Mr. Beast ya tuh. Pada waktu itu dia nge-live aja yang visit langsung nambah 300.000. Tuh, gila. Parah emang. Baru nge-live berapa menit dong. Terus di-ban PewDiePie. Iya, abis itu di-ban. Ini siapa? Oh, Lia Ash, tau. Oh, ini gue tau nih, ini ada catur, terus ada Uno, ada World Bomb atau apa gitu. Uno ada gak sih, gue lupa deh. Pokoknya ada catur sama World Bomb sama dua lagi, gue gak tau. Gue salah main, gue main soal game-game ginian. Berasa otak. Lua Learning. Apa ini? Ah, ini asli, ini. Ini ada gamenya. Word Bomb. No, Word Bomb bener kan? Ada. Lua Learning, gue baru tahu loh. Itu gamenya ada dulu sempat kena hack. Dibajak game. Tuh catur kan bener. Gue paling sering main catur ini sih. Oh, gue yang pertama tadi karena itu benar-benar. Nggak, gue paling sering itu. Tapi kalau lua ini, Space Sailor. Kayaknya gue yang lua sih. Lua Learning kalau kayaknya gue yang lua sih. Lua Learning. Tapi kalau misalkan di berdasarkan Ford, kayaknya Space Sailors nggak sih? Karena lebih paling seru. And the winner is. Kan most edit Lua Learning. Oh iya, Lua Learning. Lua Learning. Lu tahu ini yang rating itu udah banyak banget. Mungkin mereka belajar dari itu kali. Dan ini developer ini. Lua Learning is power. Iya, sempat dibajak game-nya asli. Lupa gue kapan dibajak. Dulu dari tadi kan emang ngomong tuh developernya Bambang. Siapa lagi? Siapa tau ntar kayak yang muka itu. Lihat itu. Wow. Nah ini di teleport gini kan ya, bukan place lagi nih. Ya mungkin udah loading kali. Ayo gue masih bisa escape nih. Coba gue escape terus ya. Nggak, lu kok bisa escape terus, ntar kerasa tes pas lagi nge-lag ya, pas lagi teleport. Tadi gue juga kayak gitu, ada di rekordan gue, ntar gue ini udah gue cari. Nah ini gue suami escape nih. Nah ini telepon nih, pas telepon gitu, gue tadi escape sempat nge-lag gitu. Ini gue escape terus nih, gue nggak teleport nih. Oh ini. Ntar, coba. Nggak tuh, gue nggak nge-lag. Tapi karakter nge-lag. Nggak kok. Lihat aja. Itu ya kalau yang lain sih agak lompat-lompat, tapi gue emang kalau gitu kan emang karena gerak kan, karena tempatnya gerak, emang gitu kan kalau dan ini tempat Royal Blood konser kali ini. Ini bukan siapa yang Royal High One sih? Bukan ini yang musik itu loh. Iya bukan sih. Oh iya, yang musik, waduh ini fix copyright. Wah ini kayak bakal gue ini ya, sorry banget. Oh iya, kayaknya bagian sini bakal gue skip ya guys ya, jadi ke berikutnya aja. Oh guys, ini kayaknya udah selesai konsernya tadi. Sorry kalau misalkan gue cut karena gue nggak tahu itu komplit atau nggak. Semungkin besar komplit sih karena band. Tapi komplit dan gue lagi makan aku enak banget. Bah, beli nggak kak gue? Makasih banget ya kak gue. Thank you. Gue nitip sih, bener gue ganti juga. Enak, mantap. Aduh, kegigit bibir gue. Tidak, sakit. Tolong. Biru gue berdarah, tolong Yan, aduh berdarah Yan. Gigit Yan, sumpah Yan sakit Yan. Wih, oh ini teleport lagi Tes. Iya, tolong gigi, beri gigi berdarah Yan, tolong Yan. Ya, gimana gue cara tolongin nih, mau nih. Lu lagi pakai ini Yan, drop lu. Kan bobok.
gitu. Sekarang banyak udara jadi avatarnya avatar setan heaven ya ini ya. Cuci udara banyak cuy. Ah tidak. Eh keren lu. Ini Adobe. Eh lah kali gua enggak tahu Adobe. Wow. Porsche keren guys, asli. Parah cuy keren banget. Ini animasi keren banget sih. Luarnya keren banget. Wow. Keren banget asli. Ini pasti minta build-nya ke Adobe kan ya, enggak mungkin buat sendiri kan ya. Enggak mungkin. Karena ini bomba waktu juga, guys. Iya sih. Oh, dan ini ada animasinya lihat. Oh ini udah fix sama Adobe gak sih? I smell... Apa? Ya fix sama orang Adobe gak? Karena minta Adobe tadi tempatnya Adobe gak? J-Party, remember your... Animasinya di Roblox gila papinya. Okay guys, let's give Uncle J-Party a break. Itu aja ada animasinya terus. Iyalah, dari tadi ada animasi omong. Lu backgroundnya sampai ada orang mainin burung mbak dari tadi. Gila backgroundnya ngawak. Wait, I'm looking for a very small detail. Tiny glowing object. Like Evan paling niat sih. Ah, ini fragmentnya nih. Wait, give it here. Hey you, hey, get back here. Oh man, you scared it. You gotta let him warm up to you. I need that shard. I'm hosting the Bloxies here. Don't worry, if I learned one thing in Adopt Me, it's what ducks like. Follow me. What does Santa have in mind? Well, while you ponder that thought, ini keren let's move sih, on sumpah. To our next category. Here are the nominees. Think about eating at a time like this. Besides, pineapples on pizza? Really? Kalian suka nggak sih di pizza itu ada apa rangka nanasnya? Really kalau gua sih nggak suka, tapi kalau orang lain susah nggak apa-apa. Emang bisa-bisa aja. Lu mau taro apa? Lu mau taro salmon? Lu mau taro apa? Daging mentah juga bisa, tapi jangan. Daging mentah. Ini sekarang game HP. Mobile game, mobile HP. Hour of Hell ada nggak? Pasti Big Paintball. Enggak sih kayaknya. Kontrolernya bagus banget soalnya. Oh, gua nggak pernah main di HP kalau Big Paintball. Kalau Hour of Hell gitu gua pernah. Adopi nggak sih? Adopi udah pasti. Adopi nggak sih? Super Golf. Super Golf gua nggak pernah main di HP. Kalau di PC pernah. Ini Adopi nggak sih pasti? Kalau misalnya atasan Volt. And the winner is Adopi. Super Golf. What? 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 Hah? What? Gua pernah main loh. Jadi gue gak tau kayak gimana gameplay. Gue tahu, tapi kalau gue kira di HP B aja. Kinos ini dulu baik banget loh Tess. Buat player-player baru. Buat apa? Oh kenapa? Baik dia ke player-player baru. Kenapa? Dulu dia gak salah jaman-jaman 2016 tuh dia bagi-bagi ini yang dulu pas Robux masih legal ya. Bagi-bagi Robux masih legal. Buset. Baik juga tuh, udah kayaan sih. Developer Adobe juga dulu juga sering bagi-bagi Robux di forum. Ya tapi kan dulu ya, masih legal. Kenapa lihat dah? Karena tuh ada orang enggak jelas di luar pesawat. Mana? Di kanan nih. Di luar pesawat, Pak. Lah, iya. Gimana caranya? Nebak dia, Pak. Lu coba ke kamera masih bisa ngeliat kalau udah enggak nih. Tadi kalau gua udah masih. Jadi gua enggak ada. That's him. That's the duck. Ini orangnya gimana bisa keluar? I'm not going to. Enggak tahu. You worry too much. Like I said, I know. Sekarang kita lihat nih mode kamera dah. Biar enak. Come here, little friend. Wow, ini fragmennya nih. Eh, mungkin fragmennya hilang diambil dia kali. Karena ada lagi nih, ntar ada lagi. Lah, katanya doggy. Ini bukan doggy. Lah buset. Hah? Nice try. Ditipu dong. Ditipu. Oh, pineapples are bad. You know, you might be onto something here. It's like sweet and savory. Diambil nih. Diambil. Depth of flavor. It was on the floor. 5-second rule. The duck seems clean to me. Well, I'm glad I could help. Diambil. Before you all go, I wanted to give a huge shout out to all the amazing creators out there who worked so hard. Kok nggak balik lagi? You've helped so many mana balikin lah? Balikin. Ntar nanti kayak. Balikin. Nggak, gue mau sekarang.
Balikin. 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 Paksa Bates. Ini nominasinya sekarang. Udah. Wah, Minitun kalau kata gue. Kayaknya enggak deh. Big Games. Big Games enggak? Big Games enggak sih kayaknya? Big Games udah tahun lalu udah menang kalau kata. Splitting Point Studios. Ini pernah main game-nya. Ini story kan? Story game. Semua game story bagus-bagus, cuy. Nozni Game. Nozni Game atau enggak yang tadi awal tuh gue bilang. Ini Super Golf kan. Kalau menang 2 kali sih GG banget sih. Nozni itu enggak cuma Super Golf cuman ya ini karena lagi Mini Tune ya. Kayaknya deh. Mini Tune kok enggak Nozni. Mini Tune. Benar kan Mini Tune? Oh, dari tadi tuh Mini Tune tuh game Biggie, tapi Biggie belum menang. Hey, akhirnya Biggie menang juga. I'm Mini Tune and dari ini kreatornya. Iyalah dari tadi. Wow. Bodoh amat. Enggak, gue belum tahu aja ya. Everything for getting me to where I am today because without you, well, I'm kreatornya pakai baju dia sendiri dong. This has been udah banget enggak sih kreatornya? And I hope it inspires more of you out there. Ini bisa buat game sebagus itu. Express yourself and be your own creator of the year. Tapi yang paling bisa disombongin tau gak, Pan? Creator of the Year sih, bener sih. Itu dia bisa paling disombongin gak sih? Yang paling GG. Kayak, oh gue lebih jago nih daripada lu. Bukti apa? Gue Creator of the Year. Nomor 1 tahun ini, buset, sombong banget. Dan si Minitun sendiri kan ya? Enggak, ramean dia. Oh ya, tapi kan leadnya dia kan, leadernya kan? Leadernya dia. Ya, pas juga creatornya itu dia awalnya. Cuman dia kan gak mungkin dia bisa sendirian. Iya, tapi kan awalnya dia kan. Kalau udah pas ada duit baru yang lainnya. Wow. Karena kayak sistem build mode gitu dia dibantu sama orang lain juga. Dan dah, gue miring cuy. Gue miring cuy. Masa? Oh iya. Awas ntar keluar lo, kayak orang tadi tuh. Gak apa-apa, biar keren. Yang orang tadi kayak dia keluar deh. Iya. Oh ini udah teleport. Gue agak nge-lag dikit. Udah ini udah teleport. Ya ini teleport. Bukan pas escape, pas gerakin kamera lu. Oh gue pas escape nge-lag ini aneh. Iya itu juga, tapi pas gerakin kamera lu juga. Kita balik lagi, kita udah mau kelar deh. Lah iya udah kelar. Udah mau kelar. Eh enggak belum. Oh hey, they're back. Ah ini yang tadi. Well, chop chop. What are you waiting around for? Rock Man-nya ngilang dong. Yang tengah-tengah. Ah iya kan. Mana ya? Ah tuh dia tuh. Oh disambungin. Disambungin, dibalikin. Well, anyway, while they get that set up, Buduh. Set. Oh, I'm getting something. Just a second, folks. Yes, this is J Party. Ya, halo. Halo, ya kenapa? Iya. Oh ya, katanya mau ngasih gua Robux 110 juta ya. Iya, makasih ya. Jangan lupa ya besok ya. Janji ya. Oke, thank you. Widi diangkat. Mudah amat. Diangkat. Mudah amat. Royal Blood lagi. Aduh, ini kita cut lagi ya, guys ya. Kalau misalkan lagu, oh enggak, ding. Oh, enggak. Thanks for such a great show. As artists ourselves, it's a real honor to be sharing the stage with such brilliant creatives. Ya, dibayar karena dibayar sih ya. Tapi bagus, tapi lagunya bagus banget. Allegedly, hampir nggak dituntut. Allegedly. Hampir nggak dituntut. Here's the nominees for Game of the Year. Good luck. Good luck. Game of the Year. Adopt me. Game of the Year. Adopt me. Enggak, Brookhaven. Kalau ada Brookhaven. Adopt me. Enggak, adopt me. Karena Brookhaven tiba-tiba langsung masuk. Tapi enggak, lu lihat dari visitnya, Pak. Sekali ya, ada kan, update, sekali ada update of the year. Iya, lu lihat visitnya pas di tahun 2020 kan adopt me kayak Brookhaven kan 2021 giginya. Dan gigi. Kalau kata gue ya adopt enggak, me. Gua adopt me. Royal Hard gila sih, tapi nge-lag banget. Nge-lag banget. Nge-lag kasih. Nge-lag banget. Nge-lag banget. Sampai aduk Mi gak menang satu pun. Gila sih. Lah, Biggie dua kali dong. Biggie itu dominasi udah 5 kali lebih loh. We did it, gamers. Udah menang 2 kali. Oh my goodness gracious, thank you. Creator of the year, game of the year. With your support, we can basically do anything. It's unbelievable. We've been on a crazy ride this year. Game of the year, creator of the year, gak tuh?
You know what? This Bloxy Cola is for you guys. Gila, sumpah Yan. Kece banget emang. Creator of the Year. Game of the Year. Udah gitu udah masuk yang paling gigi. Masuk nominasi 5 kali game-nya. Gila. Belum termasuk sama yang konten kreator yang kayak Biggie. Why would you think that? Bisa terbang tadi dia. Wah, ini masih yang animasinya masih keren banget sih. Gak ngotak. Eh, Tas, lu mau tau gak, Tas? Itu karakternya kayak karakter gue dulu ya. Kasar, Pak! Bodo amat, gue sensor semua. Ini sensor semua. Oke, guys, gak jadi, jangan subscribe ke Kertas Virtual. Dia kasar, guys, ya. Gak gitu. Enggak lah, SKW subscribe ya. Karena subscribe tuh gratis. Dan jangan nonton video dia biar dia bisa 4.000 jam tayang ya. Katanya kalau udah 4.000 jam tayang dia mau ngasih gue 10.000 Robux gitu. Enggak gitu. Nah, ini yang selanjutnya sekarang. Oh, ini si ini Builderman. Ya, David, ini dia CEO-nya. David Basuki. Nah, kali aktif gue liat di forum 2017 nih. 2017 Dia udah gak aktif lagi ya. Dia udah gak sedekat dulu ya. Player-player sekarang diserahin ke bawahannya semua. Iya, dia kayak dia sekarang kayak lebih ke development Roblox, bukan ke community-nya kan. Bener-bener fokus ke development-nya. There was a title in 2020 that emerged as one of the fastest growing experiences on Roblox, exceeding a billion visits in just 3 months. Tapi Roblox benar-benar parah sih naiknya, drastis banget. Iya, karena pandemi naik. Dan channel Uri juga naiknya ke pas Roblox naik kan. 2016 tuh yang main tuh minimal ya, yang paling tinggi itu 14.000 udah paling tinggi. Maksimal. Gue tahu. Dulu 100 orang aja, 50 orang itu udah banyak banget. Sekarang apa orang gampang banget gak sih? Iya. Dan dulu inget gue jailbreak kalau gak salah ya, yang sampai 100.000 yang main. Iya. Terus tiba-tiba tiba-tiba 1 juta Adobe. Boom. Iya. Gila. Adobe langsung ngalahin. Once was a tale of a man who was destined to save the world from boredom. Builderman Award of Excellence. Accepting an award for promise. Game terlalu ini bagus. Dari Builderman sendiri. You're honestly my hero. 3 menang dong. Since I was a kid and well, being here today as a developer just means everything. 3 kali. Oh, mungkin Adobe enggak kepilih creator of the year karena dia udah company kali ya. Adobe jatuhnya company sekarang. Iya. Karena kalau yang Biggie itu kan jatuhnya ke komunitas juga. Bisa bilang perorangan lah. Kenapa ada orang di bawah? Kenapa ada orang berdoa tidur? Lagi. Thank you for joining us. Stay tuned. We'll be announcing even more winners in a. Ini udah mau kelar ya? Okay, sih, udah. Waduh. Tadi sudah ada kata-kata coming soon sih. I'm Jay Party and I'm Bloxworth. See you again next year. Iya benar. Apakah udah kelar? Okay, guys, berarti karena kita udah kelar juga nih, udah tadi udah menang udah banyak banget dan ya kita enggak masuk nominasi Creator of the Year. Ya jelas lah orang kita baru mulai gimana sih. Dan berarti video sampai situ aja. Makasih nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol belakang di sebelah tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Uri yaitu Wearblast, dan subscribe ke channel teman gue yaitu Kertas Virtual. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian mau main game ini, nanti linknya juga ada di deskripsi ya guys. Jadi kalau mau ngat ini gue gak tau biasa atau enggak. Makasih semuanya. Dadah.